Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya di Trader ID. So, hari ini kita akan membahas saham-saham yang seminggu ini diakumulasi oleh bandar ya. Saham-saham yang seminggu ini diakumulasi oleh bandar, apakah masih menarik atau tidak untuk kita entry, kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa teman-teman, disclaimer on. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, so silakan teman-teman analisa ulang kembali karena risk ataupun reward teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, kita mulai dari saham pertama. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham gudang garam teman-teman. Gudang garam hari ini di minggu ini diakumulasi oleh bandar. Yang akumulasi itu ada dua broker teman-teman ya, ada broker EU sama broker CC. Akumulasinya lumayan besar, yang jualan nggak kecil-kecil ya, daripada akumulasinya yang jualan masih kecil-kecil teman-teman. Oke, itu saja, kita lihat teknikalnya gimana teman-teman ya. Oke, ini untuk chartnya gudang garam teman-teman. Gudang garam sendiri udah pernah kita analisa sebelumnya teman-teman ya. Kalau nggak salah di candlenya merah ini, sarannya waktu itu buy dengan stop loss-nya di garis merah ini teman-teman, kalau close di garis merah ini, atau teman-teman bisa tunggu di sekitaran garis merah ini teman-teman ya. Atau teman-teman yang suka buy on big out bisa buy jika gudang garam ini break out 3700, itu analisa sebelumnya teman-teman ya. So untuk sekarang gimana, gudang garam sendiri sudah berada di resisten teman-teman ya, sudah berada di resisten dan ada resisten yang lumayan dekat yaitu di 40.000 teman-teman ya. Kalau itu mampu di breakout akan lebih menarik teman-teman ya. Kalau 40.000 mampu di breakout maka target selanjutnya adalah di sekitaran 45.000 teman-teman ya. So untuk entry sekarang risknya kurang menarik teman-teman. Bisa tunggu gudang garam ini retrace ke sekitaran 3700 atau tunggu dia breakout 40.000 teman-teman ya. Itu akan jadi entry yang lebih menarik untuk gudang garam teman-teman. Dan gudang garam sendiri ada yang namanya bullish divergence teman-teman ya. Dimana di sini harganya bergerak turun. Tapi dari segi indikator MACD malah bergerak naik teman-teman ya. Ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk gudang garam teman-teman ya. Dan saham kedua yang akan saya analisa adalah saham Mari teman-teman. Mari seminggu ini juga terjadi akumulasi teman-teman. Ya akumulasi itu broker AZ sama ZP. Yang jualan itu ada YP, PD, LG, CC dan so ini mostly retail teman ya, mostly retail. Dan yang akumulasi bandar akumulasinya di sekitaran harga 348 ya, untuk average-nya minggu ini teman-teman ya. So untuk minggu-minggu sebelumnya kita silakan teman-teman lihat sendiri di sekuritas masing-masing teman-teman ya. Oke, dan ini chartnya Mari teman-teman. Mari sendiri masih konsolidasi dari awal bulan, masih konsolidasi teman-teman. Dan di sini membentuk pola yang kurang enak. Di sini kalau ini mampu di breakdown ke bawah maka akan terjadi pembalikan arah teman-teman ya. Di sini Mari sendiri masih ada yang namanya bearish divergence teman-teman, di mana di sini harganya bergerak naik tapi dari segi indikator MACD ini bergerak turun teman-teman. Dari segi indikator MACD bergerak turun. So untuk strateginya gimana, teman-teman boleh buy Mari jika breakout 380 teman-teman ya. Dan sekarang pun Mari masih berada di supportnya teman-teman, masih berada di supportnya. Tapi support yang paling menarik, yang lebih menarik untuk kita tunggu adalah di sini teman-teman, di sekitaran 270 teman-teman ya, sekitaran 270 atau di sekitaran sini teman-teman. Kita lihat saja
selanjutnya mari mau dibawa kemana teman-teman ya. Kalau 380 yang di breakout teman-teman boleh ikutan entry. Kalau mari dibawa turun teman-teman boleh tunggu di sini di 270 atau di 230 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk mari. Saham ketiga adalah saham Kalbe teman-teman. Saham Kalbe, saham farmasi minggu ini cukup mengejutkan teman-teman. Ya, teman-temannya Kalbe seperti Inap, KF, Ira itu naik lumayan tinggi dan terjadi akumulasi teman-teman. Ini Kalbe sendiri seminggu ini masih akumulasi teman-teman. Yang akumulasi itu broker kaset sama CS teman-teman ya. Yang jualan itu kecil-kecil. Akumulasinya sendiri lumayan tinggi teman-teman. Kaset di sekitaran 1480, CS 1375 ya untuk seminggu ini teman-teman ya. So kita lihat chartnya apakah masih menarik untuk kita enter teman-teman. Ini untuk chartnya Kalbe Farma teman-teman. Minggu ini Kalbe sempat naik ya mengikuti teman-temannya di sektor farmasi, tapi itu cuma satu hari aja teman-teman. Kemudian di bawah turun lagi. Kalbe sendiri secara teren masih sideways ya, sideways cenderung downtrend, sudah mulai downtrend ini, sudah mulai downtrend dan sekarang inilah general downtrendnya teman-teman, masih di channelnya ini saja. So selanjutnya gimana teman-teman? Kalau menurut saya kurang menarik teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang mau entry, risknya cukup menarik teman-teman. Di 1300 kalau close di bawah 1300 teman-teman bisa exit dulu. Atau teman-teman boleh tunggu Kalbe di sekitaran 1300 ya. 1300 merupakan area buy yang cukup menarik menurut saya. Dan stop lossnya juga sangat pendek teman-teman, karena ini juga berada di channel bearishnya. Kalau di 1300 mantul, so, kemungkinan akan menyentuh channelnya ini teman-teman ya. Rebound sementara menyentuh channelnya ini, kemudian balik ke arah lagi. Oke, itu saja untuk Kalbe teman-teman. Saham selanjutnya adalah SSMS. SSMS seminggu ini masih akumulasi teman-teman ya, akumulasi itu ZP di average 845 ya untuk seminggu ini teman-teman. Yang jualan kecil-kecil teman-teman ya, jualan kecil-kecil. So ini apakah masih menarik, kita lebih jelas lihat ke chartnya teman-teman ya, apakah teknikalnya masih menarik. Dan ini untuk chartnya SSMS teman-teman ya. SSMS sendiri sebelumnya juga udah pernah kita bahas teman-teman. SSMS sedang berada di area demand-nya teman-teman, sedang berada di area demand-nya. So, waktu itu kita sarankan untuk buy dengan stop loss-nya di bawah sini teman-teman. Kalau close di bawah 770. Kalau teman-teman yang ikut buy waktu itu, sekarang masih belum kena cut loss teman-teman, masih belum kena cut loss. So plan-nya masih sama. Dan SSMS sendiri masih bertahan di demand area ini teman-teman ya. So, plan-nya masih sama buat teman-teman yang mau entry, risk-nya di sini. Atau teman-teman bisa tunggu dia breakout downtrend line-nya ini teman-teman ya. Dan downtrend line-nya ini, kalau dia mampu breakout, so target selanjutnya bisa ke 940. Kalau itu mampu di breakout lagi, maka target selanjutnya di 1000 teman-teman. Oke, itu untuk SSMS. Oke, saham selanjutnya adalah saham Antam. Antam teman-teman, secara panormologi juga masih menarik teman-teman ya. Yang akumulasi itu ada broker MG sama CS teman-teman. MG ini akumulasinya lumayan besar di average 2265 ya untuk seminggu ini teman-teman ya. Yang jualan kecil-kecil. So, Antam ini secara panormologi masih oke teman-teman ya. Dan ini untuk chartnya Antam teman-teman. Antam sendiri sebelumnya udah pernah kita analisa juga di candle ini teman-teman. Di candle ini saya sarankan buy, stop loss-nya di sekitaran 2120 ya. Kalau close di bawah itu teman-teman boleh stop dulu teman-teman ya. Dan sekarang banyak masih sama teman-teman. Kalau yang enter di sini sekarang masih ada profit mungkin sedikit teman-teman ya.
Atau teman-teman boleh tunggu Anthem Breakout si resisten ini teman-teman di 2480 atau 2500 teman-teman. Kalau itu mampu di breakout Anthem akan jadi lebih menarik teman-teman ya. Target selanjutnya ke 2700, kemudian ke 3000 teman-teman. Ya, itu untuk Anthem teman-teman, analisanya masih sama. Tapi dari segi volume Anthem kurang menarik teman-teman ya. Volumenya makin kecil. So, teman-teman yang tentukan sendiri apakah menurut teman-teman ini masih menarik atau tidak ya. Kalau saya akan tunggu dia breakout trend line-nya ini teman-teman. Kalau dia breakout dengan volume yang besar, maka saya akan ikutan entry teman-teman ya. Dan saham terakhir, ini tahan terakhir teman-teman ya, yang akan saya analisa adalah saham Doit. Saham batu bara teman-teman, secara bandar homologi masih oke teman-teman. Yang akumulasi ZB teman-teman di sekitaran 355, yang jualan ada YU, ada RX, tapi jualannya nggak segitu besar teman-teman, masih besar akumulasinya. So, apakah masih menarik? Kita lihat lebih jelas di chartnya ya teman-teman ya. Oke, dan ini untuk Doit teman-teman. Saham batu bara Doit. Doit sendiri sudah pernah saya analisa sebelumnya di candle yang hijau ini teman-teman ya. Pada tanggal 22 Juni, pada saat itu saya sarankan untuk tunggu di supportnya ini atau tunggu Doit ini breakout downtrend-nya ini teman-teman ya. Sekarang sudah berada di dekat supportnya, so ini udah menarik untuk kita entry teman-teman. Dari untuk kita entry, risknya pendek sedikit teman-teman untuk risknya teman-teman. Supportnya sendiri ini sudah di konfirmasi beberapa kali teman-teman ya. Sini kita ketika dia break out maka akan naik lumayan tinggi. Ketika dia breakdown turunnya juga lumayan tinggi. Dan ini sudah di validasi beberapa kali di teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ini merupakan support yang lumayan kuat untuk Doit teman-teman ya. Oke, itu saja untuk analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan saya berdoa juga semoga IHSG minggu ini rebound teman-teman ya. Oke, itu harapan kita semua teman-teman. Bye-bye.